Miko Beauty School adalah salah satu lembaga kursus kecantikan di Bali, terletak di Jalan Diponegoro Denpasar. Kami bergerak di bidang tata kecantikan rambut. Kami menjalin kerjasama dengan beberapa makeup artist freelance bagian hairdo atau penataan yang memiliki industri dunia kerja mereka sendiri untuk dapat membantu kami menghasilkan peserta didik dengan keahlian profesional. Program kursus yang kami sediakan menawarkan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan industri di bidangnya. Beberapa industri yang kami gandeng sebagai mitra kerjasama kami diantaranya adalah Tut The Wedding, Lakeska Beauty Salon, Niti Salon, Kalikaria Salon and Spa, Penny Weni Salon, dan Taride Spa. Mengenai kurikulum yang kami gunakan selama proses kursus, kami menyusunnya bersama dengan industri yang kami ajak kerjasama. Miko Beauty School bekerja sama juga dengan beberapa hairdresser yang telah berpengalaman di bidangnya selama lebih dari 10 tahun untuk dijadikan sebagai pengajar. Selain pengajar yang berpengalaman, kami juga memfasilitasi peserta didik dengan sarana dan prasarana yang sangat menunjang dan sesuai dengan industri terkait, sehingga dapat melancarkan proses kursus. Mengenai proses belajar yang dilakukan selama periode kursus berlangsung, kami telah merancang bersama dengan industri terkait agar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri. Sehingga setelah peserta didik menyelesaikan kursus di Miko Beauty School, kami yakin lulusan kami dapat diterima di industri dikarenakan sudah memiliki MOU yang telah disepakati bersama. Satu program kursus biasanya dilakukan selama 1 bulan, 5 kali dalam seminggu, dan 8 jam per harinya. Dalam kurun waktu tersebut, kami memastikan peserta didik kami memiliki kompetensi yang baik serta profesional. Tenaga pendidik di Miko Beauty School merupakan orang-orang berpengalaman di bidang industri kecantikan yang siap membimbing peserta dan menghasilkan kualitas yang terbaik. Tak lupa, kami selalu mengadakan evaluasi rutin yang menjadi titik acuan kualitas peserta didik kami, sehingga kami selalu mendapatkan feedback serta rating yang positif dari alumni peserta didik kami yang rata-rata membuka usaha sendiri. Perkenalkan, nama saya Ike Tut Suwarna, yang akrab dipanggil Tut D. Saya kursus di LKP Miko tahun 1999 selama 8 bulan. Dan karena beliaulah saya menjadi seperti ini, saya sering mengikuti ajang perlombaan di tingkat nasional dan internasional, yaitu di Asia Tenggara, ASEAN, dan Asia Pasifik. Nah, beliau sangat bersahaja, beliau sangat ramah, memberi saya wejangan, memberi saya pengarahan yang tidak bisa saya lupakan sampai sekarang. Jessica sangat mulia buat saya. Pribadinya yang lemah lembut, ramah, rendah hati, yang tidak saya bisa ungkapkan dengan kata-kata. Materi atau pembelajaran yang diberikan kepada saya selama saya mengikuti kursus di LKP Miko sangatlah bagus, mendetail, dan saya sangat puas sekali kursus di sana, dan saya merasa berhutang budi dengan
keadaan saya seperti sekarang, saya sudah merasa berhasil menepuh cita-cita saya ingin menjadi perias yang terkenal. Dan saya terwujud keinginan saya itu menjadi perias yang terkenal di seluruh dunia, bahkan di mancanegara, yaitu di tingkat ASEAN, Asia Tenggara, dan Asia Pasifik. Halo semua, aku Dika. Nah, jadi sekarang aku mau kasih tahu kalian, karena banyak banget yang nanya, aku tuh dulu belajarnya makeup di mana sih? Yang pertama, jadi dulu basic makeup, hairdo, semua kayak potong dan lain-lainnya juga aku ambil. Jadi aku belajarnya di sini di LKP Miko. Nah, jadi buat kalian yang mau belajar basic makeup, terus belajar salon, cutting, color, treating dan lain-lain, jadi aku saranin kalian harus benar-benar memahami basic. Karena kalau misalnya basic kalian lemah, karena di industri permakeupan, persalonan dan lain-lain itu perkembangannya sangat cepat dan perputarannya sangat cepat. Jadi kalian harus matengin basicnya dulu. Di mana basic kuat, di situ kalian nggak akan mudah tergoyahkan. Terus kemudian aku seneng banget belajar di sini karena si Jessica orangnya baik banget, terus nggak pelit ilmu, semua ilmunya diajarin. Kemudian aku dikasih pengalaman. Jadi setelah aku selesai kursus dan aku ikut ujian di sini, kemudian aku diajak untuk handle klien. Waktu itu pertama kali adalah klien Chinese. Jadi dari situ diajak sama Jessica untuk handle klien, terutama klien-klien Chinese. Jadi aku tahu mereka itu adalah orang-orang yang sangat perfect. Maksudnya dalam artian menginginkan sesuatu hasil yang maksimal kayak gitu. Dan kemudian nggak cuma hanya gimana kita ilmu tentang makeup, tentang hairdo, tapi gimana cara kita untuk berkomunikasi sama klien. Terus kemudian sanitasi produk. Jadi sebelum pandemi ini udah diajarin, dan kita tuh sebenarnya udah terbiasa dengan sesuatu yang bersih dan steril dari sebelum terjadi pandemi ini. Jadi seketika pandemi ini banyak orang yang nggak paham caranya sterilisasi makeup dan lain-lain, tapi karena aku sudah diajarin sama Cici Jessica, jadi aku nggak usah. Itu udah sesuatu kayak hal yang biasa. Jadi kayak dari bersihin alat makeup dan lain-lain, dan kuas, on dan lain-lain. Karena dulu aku dikasih tahu waktu latihan kan pernah tuh makeupku kotor. Jadi Cici Jessica kasih masukan ke aku, tolong dong dibersihin alatnya, karena kalau kamu disuruh pakai spons yang kotor dan juga nggak steril, emangnya kamu mau? Jadi kita itu harus ditanamkan untuk menempatkan diri, gimana kita mau, misalkan kita jadi klien, gimana kita pingin diperlakukan. Jadi maka dari itu, kayak gitu kita harus memperlakukan si klien tersebut. Nah, jadi testimoniku untuk belajar di sini itu sangat-sangat recommended banget buat kalian yang mau terjun ke dunia make up atau salon, karena biayanya terjangkau, kemudian pengajarannya baik, detail, kemudian alat yang dikasih lengkap. Jadi dijamin kalian pasti bisa, karena setelah kalian kursus, kalian bisa diajak terjun langsung sama Ci Jessica. Sekian dan terima kasih. Hai teman-teman, saya Sanjiwani Inten. Dulu saya adalah ibu rumah tangga. Kemudian saya belajar tata rias di Miko Bridal School. Kini saya menjadi seorang profesional makeup artist dan hairstylist. Selama belajar di Miko Bridal School, saya diajarkan oleh guru-guru, para pengajar yang mahir dan ahli di bidangnya. Berikut akan saya tampilkan beberapa hasil karya saya. Jika kalian ingin seperti saya, jangan ragu untuk bergabung dan mengikuti kursus di Miko Bridal School. Sampai jumpa!